Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membuat lotek kembang turi merah. Dan ini pohonnya gak terlalu tinggi ya. Kita mau memetiknya. Oh iya, ini ada yang udah mau jadi benih ini. Oke, kita sudah dapat banyak kembang turi merahnya dan kita tinggal memasak. Jalannya turun sekali dan kita melewati sendang atau pancuran angker. Untuk memasak bunga turi ini, kita harus buang dulu putiknya supaya tidak pahit. Oke, kita rebus dulu bunga turinya. Oke, bunga turinya sudah matang. Kita angkat. Kita rebus kangkungnya. Oke, kangkungnya sudah matang. Kita angkat. Oke, kita goreng dulu kacangnya. Oke, untuk bumbu lotek, terasinya kita bakar dulu. Untuk bumbu lotek, ada kacang, gula, cabai merah, kencur, bawang putih, terasi yang sudah dibakar, dan garam. Oke, kita ulek dulu bumbunya sampai lembut. Kita tambahkan gula.
dan juga terasi. Kita ulek-ulek sampai lembut. Kita tambahkan sedikit air. Oke, untuk lotek kita tambahkan mireng, tahu, dan kupat. Guys, sudah jadi loteknya. Oke, loteknya sudah jadi. Tinggal kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicipi lotek kembang turinya. Rasanya itu nikmat dan mantap. Oke, lotek bunga turi ini rasanya itu ada karet-karetnya ya, seperti jamur. Enak. Terus. Memang nikmat ya, makan lotek turi atau kembang turi di pinggir kali, di suasana yang anginnya itu di sini tuh dingin, juga pemandangannya yang begitu indah, dan kita juga di tempat yang serem juga,
Itu di situ lokasi Batu Jenggot ya. Batu yang terkenal amat seram di kawasan sini. Oke, benar-benar mantap dan nikmat kalau di suasana siang kayak gini ya, panas-panas di pinggir kali. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.